Pemirsa, pembagian sembako dalam rangka prosesi sedekah bumi di Kelenteng Eng An Kiong, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu kemarin berlangsung ricuh. Ribuan warga yang datang pun saling berdesakan sehingga terjepit dalam antrian. Ribuan warga tidak mampu terdiri dari wanita, lansia, dan anak-anak, bahkan balita saling berdesakan masuk ke lorong antrian sedekah bumi di Kelenteng Eng An Kiong, Kota Malang, Jawa Timur. Tangis dan jeritan balita serta lansia yang terjepit ditambah teriakan petugas yang berusaha menertibkan antrian pun mewarnai aksi bagi sedekah ini. Ritual sedekah bumi tahunan Kelenteng Eng An Kiong, Kota Malang seharusnya dimulai pukul 10 pagi, namun ribuan warga dari berbagai kecamatan di Kota Malang telah memenuhi pelataran kelenteng. Mereka datang sejak beberapa jam sebelumnya dan mengantri untuk menerima sedekah berupa beras 3 kg dan mie kemasan 1 bungkus. Jam 10 biasanya. Ibu berangkat jam berapa tadi? Jam 5. Dengan seluruh petugas keamanan, kalau tadi dari kepolisian, TNI, Satpol. Meski acara ini rutin digelar setiap tahunnya, warga berdalih rela berdesakan karena paket sembako yang dibagikan sangat dibutuhkan. Jumlah warga yang mengantri sedekah setiap tahunnya pun semakin meningkat. Pihak Kelenteng berharap warga tidak mampu yang hadir seharusnya mengalami penurunan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irawansyah, iNews melaporkan.